Ya, ikuti terus perkembangan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada serentak dalam Net News. Ya, dan informasi selanjutnya tentang prestasi yang membanggakan generasi muda Indonesia nih, Bel. Ya. Jadi puluhan medali diraih pelajar Indonesia dalam ajang kontes matematika internasional. Ya, kontes ini berlangsung di Singapura dengan kontestannya yang terdiri dari pelajar asal berbagai negara. Nama Indonesia kembali harum di kancah internasional. Kali ini lewat ajang The International Mathematics Contest atau IMC yang terselenggara di Games World Academy Singapura. Dalam kompetisi ini para pelajar Indonesia meraih 7 medali emas, 16 medali perak, 38 medali perunggu, serta 44 merit atau piagam penghargaan. Semuanya individu dari awalnya kelas 5 sampai kelas 11 ya. Ya, selalu sih pasti sulit lah, soalnya makin tahun makin sulit juga. Dan ya, belajar aja coba yang terbaik. Perolehan medali tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu, karena peserta yang ikut kompetisi di Singapura juga lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, hanya 100, tahun sebelumnya sampai 150, karena memang ada hubungan juga dengan jumlah yang kita kirim. Terus yang kedua juga, karena tim kita sudah terbagi-bagi ya, ada lomba yang ke Thailand, ke Cina, terus ke Hong Kong, dan terakhir ke Singapura. Jadi anak-anak pinternya sudah kita sebar di berbagai event nih. Prestasi yang diraih membuktikan bahwa pelajar Indonesia yang tergabung dalam klinik pendidikan MIPA di Bogor, Jawa Barat ini tidak kalah dan selalu mampu bersaing dengan pelajar dari berbagai negara. Andreanus melaporkan untuk Net.